perlindungan Allah lah sebenarnya. Umpamanya lah, banyak sebenarnya kalau kita tengok perlindungan-perlindungan ni, antaranya ialah satunya tuan-tuan yang Nabi pernah sebut yang mungkin kita jarang amal, iaitu sarapan pagi dengan memakan tamar ajwah. Ini sebagai pendinding daripada disihir tuan. Sebab Nabi sebut dalam hadis man istabaha bisab'in tamaratin ajwah lam yadurrahu dhalika al-yawm sammun wala sihir. Rawahul Bukhari. Barang siapa yang memakan 7 biji kurma ajwah, kurma Madinah, kurma Nabi yang panggil itu, yang kecil, yang sekilo 100 rial lebih kurang tu tuan-tuan, hak yang tu tu, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun ataupun sihir. Hari itu dia tak kena. Kan? Maknanya bila dia makan 7 biji buah tamar ajwah, kan? Maka pada hari itu dia selamat daripada kalau ada orang yang racun dia tak jadi. Kalau orang nak sihir dia memang tak kena tuan-tuan. Ha, ini jarang kita makan 7 biji tuan-tuan. Tuan-tuan apa lagi? Pelindungan kita dalam kita nak menghadapi ataupun kita nak sekat daripada kena sihir ni tuan-tuan, dengan kita sentiasa berwudu. Ha, itu pun satu benda yang kita kena amalkan insya-Allah, berwudu sentiasa. Sebab di mana bila kita beruduk ni tuan-tuan, Allah akan pelihara kita, Allah akan utuskan malaikat untuk pelihara kita. Menjaga salat berjamaah pun dia juga. Sebab syaitan ni tuan-tuan, dia boleh, dia macam kan, macam serigala kan. Serigala dia akan menerkam kambing yang seko, dia senang terkam, dia senang ganggu. Tapi bila mana kambing tu jumlahnya banyak, serigala pun takut. Macam tu juga syaitan. Kalau kita berjamaah ni tuan-tuan, dia pun takut sebenarnya. Sebab dia pun makhluk juga. Kita kena ingat syaitan ni pun dia makhluk seperti mana manusia. Dia pun ada rasa takut juga dengan manusia sebenarnya tuan-tuan. Lebih-lebih lagi bila kita ramai, dia takut sebenarnya. Tapi kalau kita duduk sorang-sorang, dia berani, dia kacau. Itu sebab orang yang biasa termenung ya kan, duduk sorang-sorang tu biasa dia diganggu. Itu kita yang duduk sorang-sorang. Bujang pun sama juga. Kalau dah cepat-cepat kahwin sikit, begitu. Jadi dia ada ni, kalau duduk sorang-sorang tuan-tuan, dia kacau. Dia kacau dia. Syaitan mudah. Itu sebab orang yang mudah dikacau oleh syaitan ni, ever siapa dia? Golongan yang ada masalah, dia kacau, dia masuk. Yang kedua, golongan tua, orang sakit, dia mudah. Sebab apa? Sebab fizikal orang sakit ni dah lemah, jadi dia mudah untuk nak ganggu. Orang yang tua, dia tak larat dah, dia mudah ganggu. Orang yang sedang berhadapan dengan masalah, dia pun lemah juga, dia datang ganggu tuan-tuan. Datang ganggu. Itu kita kena jaga. Maknanya kita jangan jangan terlalu sangat. Maknanya apa tu, kita rasa sedih, tak boleh. Itu sebab syaitan ni tuan-tuan, dia mudah ganggu bila mana kita terlalu sedih, dia mudah masuk ganggu. Ataupun terlalu gembira sangat, suka sangat pun tak boleh tuan-tuan, pun dia mudah ganggu. Adapun dia terlalu benci, benci sangat, masa tu pun dia boleh ganggu. Itu. Dia terlalu jangan. Itu sebab Islam ni maknanya dia sederhana. Apapun sederhana. Okey, terlalu sangat, dia mudah, dia benda ni dia boleh masuk kacau kita. Menjaga solat berjamaah. Apa lagi? Solat malam. Solat malam tahajud sebelum subuh 1/3 hujung malam tu. Bangun solat. Ini semua sebagai
kekuatan spiritual kita. Bila kekuatan dalaman ni kita kuat, tuan-tuan, maka syaitan tak dapat nak goda kita. Dia tahu kita ada kekuatan dalaman. Kita bukanlah orang yang tak ada apa-apa, tuan-tuan. Kalau kita kosong, jiwa kita kosong, tak diisi dengan ilmu pengetahuan, tak diisi dengan santapan rohani, dengan apa, dengan zikrullah dan sebagainya, tuan-tuan, maka dia akan mudah diganggu. Apa lagi?